faman akalal halal ata'at jawarihu syaa'a am aba. Siapa orang yang makan halal akan taat anggota batang tubuhnya itu mau tidak mau. Akan taat. Maksudnya mudah berbuat taat. Kalau yang dikonsumsi itu tadi halal. Waman akalal haram asad jawarihu syaa'a am aba. Siapa orang yang makan yang haram akan bermaksiat anggota batang tubuhnya itu mau tidak mau, sadar tidak sadar, tahu pada tahu akan bermaksiat. Berarti kebalikannya, sulit punya beramal soleh. Malih bila beramal soleh. Uyuh barat. Jangankan kita makan subhat atau makan yang haram. Ente itu nak berlebih-lebihan berbuka puasa. Sumbahyang maghrib itu sudah pengoler, apalagi sumbahyang tarawih itu nang halal toh. Halal itu. Katakan hasil dari usaha ente itu usaha halal, lalu ente itu parakan makanan, bakat, bujur makanannya baik, makan ente sepuasnya waktu berbuka itu, sehingga melebihi batas kenyang. Tarawih pengoler, ba'isya pengoler, bermaghrib pengoler, halal. Halal ini loh, berlebih-lebihan. Apakah lagi haram? Apalagi haram? Berlebih-lebihan, makin lagi sudah mati sama sekali, sudah hatinya mati, anggota batang tubuhnya pun tidak akan beramal soleh.